Okey, kita continue eh. Okey, kita continue. Dengar kedap suara cikgu ni? Dengar. Okey, kita continue apa yang kita dah belajar baru ni, iaitu kita nak masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu menulis persamaan kimia. Cikgu ada bagi ke soalan ni untuk awak jawab? Kau tak bagi? Cikgu tak tanda tak? So, cikgu ambil satu contohlah. Tulis persamaan ion eh. Persamaan ion bila magnesium bertindak balas dengan magnesium klorida bertindak balas dengan argentum nitrat. Okay, bila kita nak buat persamaan, maka argentum nitrat kita kena ingat. Argentum Ag plus nitrat NO3 minus. Bila dia combine persamaan kimia, apa tu formula kimia akan jadi AgNO3. Bila dia combine dengan magnesium klorida, magnesium Mg2+, klorida Cl-. So bila dia combine, maka Cl kena ada 2 lah supaya 2 tolak, 2 positif equal to 0. Jadi formula MgCl adalah MgCl2. Okey, bertindak balas. Hasilnya dia tukar partner, Ag ambil Cl. Ag ambil Cl, kita tahu Ag plus Cl minus. Maka ratio 1:1 Ag Cl plus Mg dengan nitrat. Okay, Mg dengan nitrat. Mg 2 plus nitrat NO3 minus. So NO3 kena ada 2 supaya 2 positif 2 negatif equal to 0. So Mg NO3 2. Okay. Kita pun ingat sebelum pandemi kita belajar pasal garam tak larut kan, garam tak larut. Jadi garam tak larut kat sini kalau Cl nampak tak kat sini Cl, iaitu AgCl. AgCl adalah garam yang tidak larut. So daripada sini kita kena kenal pastilah yang mana tak larut. Jadi yang mana tak larut itu adalah AgCl. So ni adalah pepejal. Hok lain-lain aqueous, hok lain-lain ni aqueous belakang. Okey, ni aqueous. Okey. Jadi daripada sini kita pecahlah Ag ni. Okey, kita buat seimbang dulu persamaan eh. Nitrat ada 2. Okey, nitrat maksudnya jadi 2. Letak 2 kat depan. Cl ada 2. Cl maksudnya jadi 2. Letak 2 depan. Ag ada 2. Ag ada 2. Maka dah seimbang. Kemudian kita pun pecah dia. Jadikan ion. So, Ag kita ada 2. Ag plus. 2 ni milik nitrat juga. Okey, 2 NO3 minus. Kemudian kita ada Mg2 plus. Kita ada Cl minus. 2 ni maknanya Cl minus ada 2. Okey, P ni maknanya dia dalam keadaan pepejal. Okey, ion dia tidak bebas bergerak. So, kita buat P macam tu. Okey, aqueous kita boleh pecah dia kepada Mg2 plus dengan NO3 minus. So, 2 letak 2 depan. Ha, jadi bila kita dah selesai pecah, maka kita pun tengok kiri kanan hok mana sama kita matilah. Nitrat kiri, nitrat kanan boleh mati. Mg kiri, Mg kanan boleh mati. So yang tinggalnya adalah 2 Ag plus ni tambah dengan 2 Cl minus. Hasilnya adalah 2 Ag. Okey, ini kita panggil persamaan ion. Tetapi oleh kerana ada 2, maka kita pun bolehlah padam 2 tersebut. Jadi persamaan ion dia adalah Ag plus plus Cl minus membentuk AgCl. Okey, AgCl. Ini kita panggil persamaan ion. Okey, persamaan ion. Okey, jadi hok ni boleh buat sebagai homework awak. So cikgu nak pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okay. Pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Kaedah perubahan berterusan ni lagu mana? Okay. Kaedah perubahan berterusan digunakan untuk membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan. Di mana dalam kaedah ini, isi padu satu larutan A dimalarkan manakala larutan B ditambah ke dalam larutan A melalui penambahan isi padu seperti dalam gambar rajah. Maknanya, larutan A ni malar. Kalau dia letak, katakanlah larutan A ni isi padu dia 5 cm padu, maka ni 5, 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 ni 5. Okey. Kemudian dia pun tambah dalam larutan B.
tabuji 1 tambah 1 tabuji 2 tambah 2 tabuji 3 tambah 3 tabuji 3 4 tambah 4 dan seterusnya. Kalau ada 8 tabuji, okey, tabuji ke 8 tambah 8. Ini kita panggil kaedah perubahan berterusan. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Jadi bila dua bahan bertambah apa bercampur maka akan terbentuk mendakan. So kita akan nampak mendakan itu kor tinggi, kor tinggi, kor tinggi, kor tinggi sampai pada satu masa tinggi dia tidak lagi bertambah. So dia malar. Jadi ketinggian mendakan yang terbentuk meningkat secara beransur-ansur bagi beberapa tabung uji yang pertamanya dan kemudian menjadi malar. Maknanya tabuji pertama mencapai ketinggian mendakan yang maksimum menandakan semua bahan tindak balas telah bertindak balas dengan lengkap. Maknanya, kok mana mula-mula? Dia kata tabuji pertama mencapai ketinggian mendakan yang maksimum. Maknanya, kok mana ketinggian mendakan maksimum? Kok ni? Dia start mula-mula. Maknanya, tabuji ini, dia nak cerita kat kita bahawa tabuji ini tindak balas sudah selesai. Jadi bila kita tambah larutan B tu, tambah banyak-banyak pun tak ada dah lah. Okey, sebab A tu sudah bertindak balas dengan lengkap. Tadi kan kita letakkan hok A ni, kita letak A ni kan malah, ni malah ni. Kita tambah hok ni 1, 2, 3. Hok ni kita constant je 5. Maknanya pada tabung uji ni, pada tabung uji tindak balas sudah selesai ni, maknanya semua larutan A ni telah bertindak balas dengan lengkap. Itu makna dia. Okey. So apa gunanya untuk eksperimen ini? Jadi eksperimen ini gunanya adalah untuk membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. Okey, insya-Allah bila buka sekolah kita akan buat banyak eksperimen ini. So untuk apa tu untuk masa PDPR ni cikgu bicar aja. Okey, eksperimen cikgu bicar. Kalau cikgu tak bicar awak tidak didedahkan. So cikgu kena bicar supaya awak dah nampak gambaran. Bila kita dah boleh bersemuka maka kita buat eksperimen lagi lah boleh faham, mudah faham eh. So bagaimana membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. Okey. Jadi yang kita manipulasi isi padu kalium iodida yang bergerak balas tinggi, apa tu tinggi mendakan dan yang dimalakan adalah isi padu dan kepekatan lautan plumbum 2 nitrat. Okey, jadi kita tengok diagram. Lebih senang kita tengok diagram. Okay, ada dibagi tak diagram? Dia tak bagi. So, diagram ni sama je lah. Sama lah ke mana? Kita ada tabuji. Ada lapek. Macam tadi lah. Lepas tu kita bertambahlah. Okey, plumbum 2 nitrat. Okey, 0.5 molar tambah sebanyak 5 cm padu. Kalau kita ambil diagram ni, okey, diagram hok ni kalau kita lukis semula, seolah-olah macam nilah eksperimen dia. Okey, eksperimen tadi kita ada tabuji kan? Ada tabuji 1, 2, 3 ni, tabuji 1, 2, 3 dan seterusnya. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni kita buat eksperimen. Ha ni. Letak 5-5-5 belakang. Lepas tu tambahlah. Okey, kalium iodida. So kat sini kita letak PbNO32. Oh ni kita tambah Ki. Okey, so ni eksperimen ini. Okey, dengan menggunakan buret, isi setiap tabuji dengan 5 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 0.5. Isilah setiap tabuji kita isi. Kemudian guna buret yang kedua tambah larutan kalium iodida ke dalam setiap tabuji mengikut isi padu yang ditetapkan. Macam tak adilah. Apa tu tabuji 1, 1 cm padu, tabuji 2, 2 cm padu. Kemudian masukkan rok kaca dalam tabuji, putar rok kaca dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan supaya campuran menjadi sekata. Kemudian keluarkan rok kaca. Bilas mendakan yang dekat pada rok kaca dengan air suling. Kemudian biarkan tabuji selama 30 minit supaya mendakan termendak ke bawah. Dan rekod warna mendakan yang terbentuk dan larutan pada bahagian atas mendakan. Kemudian ukurkan ketinggian mendakan di dalam setiap tabung uji. Okey, ni macam ni lah. Kita ukurlah tinggi mendakan ni berapa.
Ni berapa tinggi dia? Ambil pembaris, ukur berapa tinggi dia. Ni berapa tinggi dia? Okey, ukur dia. Okey, jadi di sini bila kita ukur-ukur, kita akan dapatlah ketinggian mendakan. Contohlah, katakanlah cikgu buat macam ni, tinggi mendakan, katakanlah kita buat. Tinggi mendakan tabuji yang pertama itu, okay, kita bagi contoh ya. Okay, tabuji pertama, katakanlah tinggi mendakan kita dapat satu contohnya. Okey, satu ketinggian dia. Okey, tinggi yang kedua kita dapat lima, dua. Yang ketiga kita dapat tiga. Yang keempat kita dapat empat. Yang kelima kita dapat lima. Yang keenam kita dapat lima. Yang ketujuh kita dapat lima. Yang kelapan kita dapat lima juga ketinggian. Boleh faham ke cikgu ayat ni? Boleh. Okey. Jadi bila kita dah dapat ketinggian, kita ukur. Okey, ketinggian tu kita ukur. So katakanlah result kita dapat macam ni. Ha. Jadi warna larutan pada bahagian atas mendakan. So di sini kalau kita tengok, kita guna isi padu satu. Okey. Isi padu pelambang 2 nitrat 5. Maknanya dalam tabuji ni PB nitrat yang berlebihan. PB nitrat yang berlebihan. Okey, PB nitrat yang berlebihan maknanya PB nitrat warna gapo tidak berwarna. Jadi di bahagian sini semua ni kita akan dapati lapisan atas tidak ada warna. Okey, tidak ada warna. Okey. Manakala bila kita tambah lagi, 5-5 tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 8, maknanya di sini. Okey, di sini. Di sini, hot ni, PbNO3 ni berlebihan. Okey, hot atas ni pula bila kita tambah 6, 7, 8, maknanya tabuji 6, 7, 8 ni kita dapati bahawasanya KI yang berlebihan. Ha, sebab kita tambah ni, ne 78. Huk kita guna 5 je. Jadi bila ne maka lebih daripada 5 kita kata berlebihan. Manakala huk ni, huk di 5 ni dia tak ada. Okey, dia bertindak balas lengkap. Bertindak balas lengkap. Ha, gitulah kita tahu. Ha, jadi kita tahu untuk bertindak balas lengkap, okey, V sama dengan 5. Okey, kemudian hak ni V juga sama dengan 5. Okey, isi padu sama dengan 5. Okey, kita pun tengok dia punya kemularan. Kemularan 5, 0.5, hak ni pun 0.5. Maknanya di sini nak bertindak balas lengkap, PB NO3 2 ni okey dengan KI memerlukan yang ni V sama dengan 5 cm padu, kat ni pun V sama dengan 5 cm padu, kat sini M sama dengan 0.5, M kat sini 0.5. Kat ni kita boleh dapat daripada eksperimen. Okey. Kat ni tahu mana? Kat ni tahu mana? Ni lah. Ha ni. Daripada jadual tu. Kau ni dapat daripada mana? Kau ni dapat daripada ni lah. Kau dia guna ni. 0.5. 0.5. Ha, jadi daripada eksperimen ini kita dapati bahawasanya PB nitrat ni bertindak balas lengkap dengan KI ini adalah pada V sama dengan 5. V sama dengan 5. M 0.5. M 0.5. Kau tu kita boleh dapat daripada eksperimen. So, daripada situ kita boleh plot graf. So, plot graf ni tak ada masalah. Kita boleh plot graf macam ni lah. Lebih kurang plot graf dia. So, plot graf dia kita boleh lebih kurang tinggi. Okay. So, dia akan naik. Kemudian dia constant. Okay. Tu adalah tinggi mendakan. Nanti kita bincang semula ni sebab cikgu nak cepat sebenarnya. Nak suruh awak dep habis garam untuk masuk lesson. Okey, daripada graf tentukan, okey, tentukan isi padu. Okey, larutan kalium iodida yang bertindak balas dengan lengkap. Jadi kalau kita lukis semula graf ini, so ini adalah tinggi mendakan dalam sentimeter padu. So kat sini adalah larutan KI, okey, dalam sentimeter padu juga.
maka kita akan dapati tinggi mendakan naik, 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 naik. Kemudian dia constant. Okay. Dia start tak ada gapo-gapo tu, dia kena start daripada kosong. Okay, start daripada kosong. Okay, so dia naik, dia constant. Okay, jadi tentukan isi padu H2O ni macam mana kita nak tahu? Okay, pada lautan kalium iodida bertindak balas dengan lengkap daripada gerah, maka kita tengok mana dia mula-mula constant sini. Jadi sinilah kita akan tengok isi padu dianya. Jadi dekat sinilah kita akan nampak isi padunya 5 cm padu. Tinggi mendakan dia 5. Okey, tinggi mendakan dia 5. Okey, cm. Okey, so hitung ion plumbum iodida dalam ni. Okey, so plumbum iodida. Jadi kalau kita nak tahu plumbum iodida, kita pun tengok PbNO32 ni dia ada 1 mol. Kalau 1 mol, ada 1 mol Pb2+, ada 2 mol NO3-. Ni kita belajar tajuk 3. Jadi kita pun nak cari. Maknanya kalau 1 mol Pb nitrat, ada 1 mol ion Pb2+. Jadi bila kita nak tahu ion Pb2+, maka kita kena cari ion larutan, apa tu, kepekatan larutan Pb nitrat. Jadi kat sini kita boleh kata kepekatan larutan PbNO32 ni ada kepekatan betul. Kenapa dia nak kepekatannya? Bilangan mol. Bilangan mol. Okey. PbNO3 kita akan dapati bilangan mol PbNO3 ni adalah sama dengan bilangan mol Pb2+. Ni daripada sini kita dapat. Lepas tu macam mana kita nak cari bilangan mol PbNO3? Bilangan mol kita guna formula N equal to MV per 1000. M dia berapa? 0.5. So kita pun masuk nilai. Masuk nilai 0.5 mol per desimeter padu kali dengan 5 cm padu bagi dengan 1000. So kita dapatlah nilai. Okey, cuba kira dapat berapa nilai.
Okey, sorry ni. Orang GNT telefon nak tahu rumah. Sekarang dia biasa dah. Okey, ni bukan dekat orang baru. Orang baru ni dia tak tahu lagi. Okey, so kira ni dapat berapa ni? 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Ah, jadikan nombor perpuluh hair jadi berapa? 0.0025 mol. Okey, dapat so. Lepas tu dia kata cari bilangan mol ion iodida. Okey, ion iodida ni kita tahu dah M dia. V dia, inilah V dia. Ha. Jadi kita carilah, kita pun tengok formula. Plumber apa tu kalium iodida, KI. KI maknanya kalau kita ada satu mol KI, ada dalam satu mol KI ni adalah satu mol K plus dengan satu mol I minus. Maknanya daripada sini, kalau satu mol KI ni sama dengan satu mol K plus. Ha, bilangan mol dia akan jadi sama. Jadi bilangan mol jadi sama bila kita nak cari bilangan mol ion iodida, sama juga dengan kita cari bilangan mol KI. Okay, so kita carilah bilangan mol KI. Sebab dia sama dengan bilangan mol ion iodida. Sama juga sebab kita ada N, kita ada V, maka kita guna formula N equal to MV per 1000. Okay, maka kita pun masuk nilai. N 0.5 mol per desimeter padu kali dengan V. Okay, V 5. Okay, sentimeter padu bahagi dengan 1000. So kita akan dapat nilai yang sama, 0.005 mol. Okey. Jadi lepas tu dia kata cari bilangan mol ion iodida yang bertindak balas lengkap dengan 1 mol plumbum 2 iodida. Maknanya kat sini, okey, dia suruh cari ratio lah. Cikgu tulis kat sini jugalah. Peninglah sikit ni. Sini. Okey. Cikgu nak tanya kelas Ilham. Awak bincang kau dah eksperimen ni? Dok. Kelas Ilham. Dok, lepas tu cikgu ngajar lah ke mana? Dia guna slide. Dia tak tahu. Ha? Habis cepat sangat tu. Tak apalah. Okey, kita kena picture satu-satu eksperimen ni sebab awak ada ujian amali kan. Kalau cikgu tak picture jadi macam awak jadi blur lah sikitnya sebab kimia ni tak lari daripada amali ni. Cikgu nak tengok macam ada orang masuk. Okey. Dia telefon sat ni. Okey. So kat sini dia kata iodida. So sekarang ni bila dikata okey kita nak tengok ni ke bilangan mol ion iodida. So kita pun nak tengoklah. Jadi dia nak versus ni. Pb 2 plus dengan I minus. Okey, Pb 2 plus dengan I minus lah. Okey, sorry. Pb 2 plus dengan I minus. Okey, sorry. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini ratio, nampak tak ratio? Okey, kalau 0.005 kot ni akan jadi 0.005 juga. 25 cikgu. Eh, kan lah? 25, 0.0025. 25 belakang tak? 25, kot ni pun 0.025 juga. Okey, jadi kalau kot ni satu, kot ni satu. Haa. Daripada situ kita akan dapati bila satu-satu PBI. Dia punya formula dia. Nah. Oh, ni maknanya data cikgu bagi salah ni. Sepatutnya PBI tu. Tapi sebenarnya PBI. Dapat situ. Sepatutnya sini kita 2.5 je sebenarnya. Tapi tak apalah. Cikgu nak ayat macam mana cara kita nak dapat ni. Kita nak dapat persamaan ion daripada sini. Nanti lepas pada ni kalau sempat kita akan picture soalan eh. Okey, kita picture soalan. So cikgu nak perhabis silibus je dulu. Okey, peher dah sini kan. Macam mana kita nak membina persamaan ion ni? Okey, boleh tak? Boleh tak?
Boleh. Boleh faham eh? Okay. So kita pergi kepada seterusnya. Nanti lepas pada ni kita ada banyak free, kita akan fikir balik lah ni. So cikgu nak royak ni supaya awak dah terdedah lah kepada benda ni. So mengapa tabuji sama saiz? Okay ni, tabuji kena sama saiz. Okay, tinggi mendatar semakin bertambah dan kemudian malar. Okay, jadi kat sini kenapa kita size? Okay, size ni kena sama. Okay, size kena sama ni sebabnya kalau size tak sama, katakanlah kita ada dua saiz berbeza. Okey. Hok ni mendakan dia 2 gram. Hok ni mendakan dia 3 gram. Tapi tabuji ni besar, tabuji ni kecil. Ha, jadi kalau tinggi mendakan mungkin akan jadi samalah. Okey, walaupun hok ni besar. Nilai dia tinggi 3, tapi dah saiz besar dia akan jadi tinggi mendakan dia sama. Jadi tak valid lah eksperimen dia tu. Okay, tak valid eksperimen dia tu. Okay, sebenarnya skema dah ada kan. Awak boleh refer kepada skema. Jadi, okay, kita tengok soalan seterusnya. Jelaskan mengapa ketinggian mendatang semakin bertambah. Semakin bertambah ni kenapa? Semakin bertambah ni kerana tindak balas belum lengkap lagi. Bila tindak balas lengkap, maka tinggi akan jadi malar. Okay, tinggi akan jadi malar. Okay, hok ni maknanya dia tengah bertindak balas lagi. Dia tinggal bertindak balas lagi. Tindak balas belum selesai lagi. Sebab tu dia naik. Sebab penghasilan pelambam 2 iodida tu masih lagi. Sebab dua-dua bahan belum lagi lengkap bertindak balas. Kita kata lengkap ni maknanya semua kalium iodida tak ada dah. Kalium iodida sudah habis bertindak balas. Okey, sorry. Pelambam 2 nitrat telah habis bertindak balas. Okey, selesai. Okey, kuasa. Okey, kemudian cikgu rasa tak ada masalah yang ni. Okey, so kita bicara lah hari ni. Last kali untuk hari ni itu kita bicara. Okey, uji kendiri 9.9. Kita kata kelaskan garam berikut kepada garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. So kat sini, bila nak kelas ni, awak kena ingat apa dia? Kena ingat, okey, dia punya anion tu. Kalau nitrat, NO3, kena ingat semua larut. Kalau anok, semua larut. Kalau sulfat, okay, semua larut. Kecuali, ni kena hafal eh, PCB, pantai cahaya bulan, iaitu PB2+, CCA2+, BBA2+. Ha, kena ingat benda ni. Kalau tidak, kita tak boleh nak tengok, nak tahu mana so larut tak larut. Lepas tu, awak kena ingat Gabriel. Kena ingat untuk karbonat. Karbonat pula, semua tak larut. Kecuali anak. Anak. A ni apa dia? A ni adalah NH4+. NA ni apa dia? NA ni NA+. K ni apa dia? K+. Ha. Lepas tu satu lagi yang perlu awak ingat adalah klorida. Klorida ni awak kena ingat apa dia? Semua larut. Kecuali PAH. PAH. P apa? PB2+. A apa? AG+. H apa? HG2+. Okey, PAH. Ha, jadi bila kita ingat semua tu, barulah kita senang untuk classify dia, untuk kita kelaskan dia kepada garam larut dengan garam tak larut. Maka cikgu buat hok ni sebab kepada garam larut. So nitrat larut dah, ni larut dah, ni anak larut. Okey, boleh. Anak larut. Anak larut. Ha, jadi ni larut, ni larut, ni larut, ni larut, ni larut. Ha, kita ambil anok dulu dengan nitrat. Lepas tu kita pun ingat kalau sulfat, sulfat gapo tak larut? Semua larut kecuali PCB.
Ni B tak larut. Okey, tak larut. Sulfat, magnesium sulfat larut sebab magnesium bukan PCB. Okey, selesai. Kita pergi kepada karbonat. Karbonat semua tak larut kecuali anak. Ni anak ke? Tidak anak. Maka dia tak larut. Kita pergi kepada AgCl. Okey, AgCl. Untuk Cl, semua larut kecuali PAH. Ag tak larut. Maka ni tak larut. Zinc, bukan PAH. Maka zinc larut. Okey, selesai untuk Cl. Kemudian kita pergi kepada PbI2. Maknanya kena ingat, PbI2 tak larut. Maknanya pun tidak larut. Okey. Jadi kita boleh classify lah kepada garam larut dengan garam tak larut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua untuk hari ini. Yang kedua untuk hari ini, cikgu nak bicara soalan nombor dua. Dia kata, cadangkan larutan aqueous yang sesuai untuk penyediaan kalsium sulfat. Kemudian tulis persamaan ion bagi pembentukan garam tersebut. Kita nak sediakan garam kalsium sulfat. Okey. Garam kalsium sulfat ini larut ke dia? Tak larut. Tak larut. Ya Allah. Okey. Tak larut. Kenapa tak larut? Sebab kita tengok ni. Sulfat ni semua larut kecuali PCB. Maka C tu tak larut lah. Kalsium sulfat tu tak larut. Maka kita nak sediakan garam tak larut ni. Bila garam tak larut, maka kita ingat apa dia? Kalsium sulfat. Mesti datang daripada larutan yang ada ion kalsium. Satu lagi larutan yang ada ion sulfat. Ha. Jadi kita pun senang. Kalsium apa yang larut, kita pun ambil nitrat. Sebab apa ambil nitrat? Sebab kita tahu semua garam nitrat larut. Kalau sulfat pula nak ambil sulfat gapa, nak senang, ambillah anak. Apa anak? Sebab semua anak larut. Ha. Jadi bila dia combine dua ni, maka Ca akan ambil sulfat jadi CaSO4. Na akan ambil NO3, maka hasilkan jadi NaNO3. Balance tetap dua. Ha, ni kita kata nak sediakan. Okey. Jadi bila dia nak sediakan kalsium nitrat ini, larutan yang dia perlu adalah kalsium nitrat dengan natrium sulfat. Macam mana kita nak sediakan kalsium sulfat? Macam mana kita nak sediakan kalsium sulfat? Maka bila kita ada dua larutan ni, dua larutan ni kita campur. Bila campur, dia mesti ada V berapa, dia mesti ada M berapa. Dia mari dengan V, dia mari dengan M. Katakanlah V kita guna sini 20 cm padu. Kepekatan kita guna 1.0 mol per desimeter padu. Sama juga 20 cm padu dengan 1.0 mol per desimeter padu. Kita pun sukat. Ingat lagi tak? Kita bincang baru ni sukat. Masuk dalam bika. Berapa dia ni? Kita letak 20 cm padu. Okay, larutan. CaNO3 tu dengan kepekatan 1.0 mol per desimeter padu. Lepas tu kita ambil silinder penyukat lain, kita sukat pula hok ni. Ha, kita sukat ni berapa sini kita sukat? Kita sukat larutan natrium sulfat. Okey, V dia sama dengan 20. M dia sama dengan 1.0. Kita pun tuai masuk dalam ni. Tuai masuk dalam ni. Ha, ingat lagi tak? Bila tuai kita buat gapa, step dia kita kacau. Bila kacau, awak akan nampak dah dekat sini. Nampak dah mendakan terbentuk. Okay, kita akan nampak kat sini. Cikgu buatlah bukan biru sebenarnya mendakan, tapi tak apa, kita buat hijau. Ada dah mendakan terbentuk kat situ. Okey, recall balik ni. Kita buat, okey. Kita bincang minggu lepas eh. Okay, jadi di sini, bila dah ada, dah mendakan, kita buat gapa? Kita pun turas. Kenapa kita turas ini? Kenapa kita turas? Kita tak getah turas? Kita turas. Turas ini adalah kita nak dapatkan hablu garam ni. Okey, bila kita turas, maka garam ni kita akan dapat duduk sini. Kita nak. Nah, inilah garam kalsium sulfat.
Bila dapat garam kalsium sulfat, maka apa step seterusnya kita kena buat? Step seterusnya kita kena buat adalah kita kena bilas dengan air suling. Apa kita kena bilas? Sebab dia ada natrium nitrat ni melekat pada dia. Kita kena bilas lah. Ha, bila kita bilas, maka kita pun akatlah kertas turah ni. Akat, letak atas jubin putih. Lepas tu kita pun letaklah. Okey, letaklah kertas turah situ. Kita kena keringkan. Okey, antara dua kertas turah. Ha, tu. Dapatlah kita kalsium sulfat. Ha, dia tidak wayak sapan nok nah. Dia wayak tawak cadangkan larutan aquas untuk penyediaan. Ha, jadi cikgu bui lebih-lebih pula. Tak apalah sebagai revision. Okey, bagi soalan itu, dia hanya nak larutan kalsium nitrat dengan larutan natrium sulfat. Cuma cikgu nak recall balik supaya awak ingat macam mana nak menyediakannya. Okey. Kemudian dia suruh apa? Dia suruh tulis persamaan ion. Tadi cikgu kata bila nak buat persamaan ion, cikgu kata apa? Kita pecah, okey? Ingat lagi dah cikgu kata macam ni. Pecah tu, okey? Okey. Tetapi ni cikgu nak bagi kaedah mudah untuk buat persamaan ion. Macam mana cara mudah dia? Cara mudahnya adalah kita tahu di sini bahawasanya kalsium sulfat itu adalah tidak larut. Okey, kita tahu ni tidak larut, ni pepejal. Maka kita buat persamaan ion. So, persamaan ion. Okey. Kalsium sulfat datang daripada mana? Datang daripada ion kalsium dengan ion sulfat. Itulah persamaan ion. Tak payahlah pecah. Kalau pecah, kita dapat ni juga. Jadi, bila kita dah pandai dah, kita tengok cari hok mana so pepejal. Ni pepejal. Maka mana persamaan ion? Misi dia refer kepada pembentukan pepejal. Okey. Dan soalan akhir sekali. Ada soalan nak tanya ni? Yang ni senyap ni. Kalau senyap nanti cikgu tak tahu apa hal ke tidak. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. So kita pergi soalan yang ketiga. Yang ketiga dia kata tunjukkan. Dengan menggunakan gambar raya, tunjukkan kaedah penyediaan hablo, zinc nitrat dalam rajah sertakan bahan yang diperlukan. Ah, zinc nitrat pula. Nah, zinc nitrat ni kita pun tengok. Semua garam nitrat larut. Zinc nitrat ni larut. Zinc nitrat larut. So, cikgu tulis kat tepi ni. Ha, sini. Awak diminta menyediakan garam zinc nitrat. Jadi bila kita tengok okay, first bila dia suruh awak sediakan garam, dalam kepala awak kena fikir. Ni, fikir apa dia? Larut ke? Okey, jawapan dia larut. Anak ke? Jawapan dia bukan. Kenapa gitu? Sebabnya kalau anak larut, kalau anak kaedah dia lain. Kena guna kaedah pentitratan ni. Tengok molek. Kaedah pentitratan. Itu kalau anak. Tapi kalau bukan anak, kaedah dia lain. Kaedah dia kita ada tabu apa tu, kita ada bika ni. Ni. Lain. Jadi jawapan itu bukan anak. So, bila bukan anak, kita pun tengok zinc nitrat dengan nitrat. Nitrat ni misi daripada HNO3. Acid nitrit. Kita pun tengok. Kita boleh buat sama ada zinc dengan acid nitrit, HNO3, boleh. Kita boleh ambil ZnO dengan HNO3, boleh. Kita boleh ambil zinc CO3 dengan HNO3 pun boleh. Kita boleh ambil mana-mana. Nak ambil hok ni tak apa, nak ambil hok ni tak apa, nak ambil hok ni pun tak apa. Boleh belaka. Jadi kita pilihlah nak pilih hok mana. Okey, sebab kalau dia bukan anak, memang kaedah dia boleh banyak. Boleh banyak. Nak guna kaedah ni pun boleh.
kaedah ni. Boleh kaedah ni. Katakanlah cikgu ambil kaedah yang ni. Ha. Jadi step yang pertama, ingat balik, recall balik, kita pun adalah tabur apa tu bika. Dalam bika ni kita kena letak asid. Ha, ni asid. Bila asid ni larut teh, bila larut teh dia mesti mari VM berapa. Katakanlah kita kata V dia 20. So kita letaklah 20 sentimeter padu HNO3, kepekatan dia berapa? 1.0 mol per desimeter padu. Lepas tu kita pun tambahlah. Tambah. Okey, zinc ni kena dalam bentuk serbuk. ZnO. Tambahlah ke mana? Sedikit demi sedikit. Ha. Lepas tu, bila ada dua bahan bercampur, mesti kena ada rok kaca untuk awak kacau. Okey. Lepas tu, belah-belah tu kena panas sikit-sikit. Okey, panas sikit-sikit. Panaslah ke mana? Panas perlahan. Ya Allah, sekejap ni masa. Buatnya. Cikgu tulis saja pan cikgu bicara ni. Thank you.
Okey, kita recall balik ni. Awak dah belajar dah pada ni macam mana kita nak menyediakan garam terlarutkan yang bukan anak. Maknanya kalau kita ada zinc nitrat, maknanya asid adalah asid nitrit. Okey, kita pun panahlah. Bila asid ni mesti mari V dengan M. Berapa isi padu dia, berapa kemolaran dia, kita masuk ke dalam bika, kemudian kita tambah. Okey, serbuk zinc oksida sedikit demi sedikit. Okey. Okey, cikgu silap kat sini. Okey, padam kembali. Okey, silap dekat kacau ni. Okey, sorry sini. Okey, so satu yang ni lah. Ya. Yeah. Ni dua. Kacau tu. Pak perpanah. Maknanya kita masuk, lepas tu kita tambah zinc oksida, kemudian kita kacau. Zinc oksida ni kita tambah sedikit demi sedikit hingga berlebihan. Kemudian kita kacau. Dan kita panah perlahan. Panah tu nak suruh zinc oksida ni cepat larut. Lepas tu yang kelima kita pun turas. Lima ni apa dia? Turas. Kenapa kita turas? Nak singkirkan zinc oksida berlebihan. Sebab tadi kita guna zinc oksida ni berlebihan. Kita pun turas. Bila turas, hasil turasan dia ni adalah zinc nitrat. Sebab apa? Sebab zinc oksida ni bila react dengan asid nitrit, dia akan hasilkan ZnNO3. H dengan O akan jadi H2O. Jadi zinc nitrat lah kat bawah ni. Jadi dia larutan. Kita nak pepejar dia. Bila nak pepejar, kita tuanglah larutan dalam mangkuk penyejar. Kita pun panah hingga, okey, ditepu. So lepas turas, kita tuai. Hasil turasan tu kita tuang ke dalam mangkuk penyejar. Kemudian yang ketujuh, kita panas perlahan hingga tepu. Kemudian yang kesembilan, kita sejuk ke suhu bilik. Lepas tu yang kesepuluh, kita turas balik. Okey, turas yang ke-10 ni adalah untuk mendapat hablozin nitrat. Sebab bila kita sejuk, kita dah nampak dah. Okey, hablo terbentuk. Kemudian yang ke-11, kita bilas dengan sedikit sahaja air suling untuk membersihkan, okey, hablozin nitrat. So, bila dah bersih, maka kita angkat kertas turas ini, kita letak atas jubin putih. Maka step akhir sekali adalah kita keringkan. Kering lagu mana? Dengan menekan antara dua kertas turas. Okey, so dapatlah hari ini cikgu tegak tiga perkara. Yang pertama, kita nak menyediakan garam larut bukan anak. Yang kedua, cikgu tegak macam mana nak menyediakan garam tak terlarutkan. Kemudian kita tengok juga macam mana dikatakan nak mencari, membina persamaan ion melalui dia panggil kaedah perubahan berterusan. Dan satu lagi yang mustahak yang pula awak ingat adalah macam mana kita nak mencari persamaan ion bagi garam tak terlarutkan, iaitu senang je, okay? Kita tengok berapa dia garam tak larut, ia terbina daripada ion apa. Itu kita panggil persamaan ion. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Cikgu rasa setakat ni saja untuk cikgu nak bincang untuk hari ni. Okay, so nanti cikgu akan bagi jadual dekat awak ya. Sebab cikgu kena habiskan dalam minggu ni juga silibus yang masuk besok. Sebab kelas Izzatun, cikgu Izzatun ni memang dia laju sikit lah. Seperti apa tu guru praktika ngajar lah memang laju. Tapi cikgu memang tak boleh skip. Okay, cikgu memang berdasarkan kepada buku teks. So kita kena bicara so-so, jawab soalan so-so. Okay, so cikgu akan letak jadual sebab awak tak silap cikgu kelas awak hanya pagi saja. Cikgu tengoklah kalau cikgu free petang, cikgu buat petang. Kalau free malam, cikgu buat malam. So cikgu buat jadual supaya cikgu boleh habiskan okay, tajuk garam dan juga bincang soalan-soalan. So sekarang awak ada modul, awak boleh jawab soalan lah sekarang. Nanti bila dah jawab, kita boleh bincang bila-bila masa saja. Okay, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni. Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu.
Cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu, saya Nabila daripada kelas Pak Ilham. Ha.